กิตากิมันนี่พอมอพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์นี่แหละเดียวบวมชอระแต่บริลายนี่นี่ล่ะกับประชาชนในบางส่วนไทยเด็กก็untuk apa namo ni untuk nak membina tenaga masyarakat supaya masyarakat ni tidak nak jadi sama panggil sak sama sak sama udah katanya masyarakat tinggi kena bagi bagi pangkat bagi tarah ke kampung tamada bawah ni jaga kampung bagi kayu duk jaga kayu dia tak boleh buat gitu ya hakikat sebenar itulah tu lah sebenar itulah tu sungguh buat kerongkang perlu kerongkang buat maya sungguh lah tu sungguh kau ke mana? Kalau kita terlibat lah tu sungguh dia kau. Deh, tapi lah tu tak sah lah dia kau. Ah, tu dia. Jadi kemarin ni dia kau kata di Universiti Raja Pak Jala ni. Pihak apa nama pihak Palat Kerasuang Pertahanan Sangkom dan Kewaman Kong Kong Manut ni jadi pengurusi dalam majlis dia ni. Yang mana ada pihak beberapa pihak lah, pihak timbalan gubernur wilayah Menara, wilayah Jala, mari ikut serta bersama, wakil-wakil dia mari ikut serta bersama. Dia buat program ni kerana apa dia? Kerana masyarakat, satunya masyarakat penting, lebih-lebih lagi kehidupan penduduk dari tempat dia. Bagi panggil sewadikan, cumcun tu. Layan ni, cara layan ni bagi masyarakat tempat dia, lebih-lebih lagi orang-orang yang duduk di pekat renuh, pada kata orang susah. Dan juga orang panggil orang tengkelik, tak dapat nekeh lah, pada lagi katanya. Bagi ini Hani katanya, dia bagi performa sendiri, dia usaha. Akadkan mereka jadi tak sama dengan serupa dengan orang daripada orang ada. Mudah kata kita misal yang mudah. Anggota kerajaan dengan orang kampung. Apabila lagi satu tempat, lain ni situ. Kita nak serupa atau boleh serupa dengan rakyat. Lah itulah yang kata lain ni masyarakat yang sangat bernilai. Dapat terima lain ni dengan sak sama dengan pada sak sama dengan orang yang biak orang yang ada pakat tertinggi. Pihak kerajaan bahawa jaga di bahagian menteri kementerian membangunkan masyarakat juga manusia. Bagi penting sekali hal ini supaya mengangkatkan mutu hidup rakyat setiap usaha, setiap kumpulan, tak kira tahu kumpulan perak bang. Siapa perak bang tu? Orang miskin, orang susah, orang upaya. Mereka ni kena terima layan ni. Tinggi lebih pada orang biasa lagi. Karena mereka ni tak support kita, support orang biasa. Kenapa? Mereka tu dia satunya orang payo. Dia tak suka kita dah. Yang keduanya orang miskin. Duit tak ada seperti kaya dah. Lepas tu mereka bayar cukup pasti serupa dengan biasa ya. Lepas tu dia kata di segi sama ini kena boleh serupa berlaku. Dan juga peluang dalam masyarakat pun kena boleh serupa berlaku. Lalu itulah pada hal ini pihak promo sendiri. Dia akadkan ini sebagai satu hak mereka sebagai satu pada nak ukakan krisis di bahagian masyarakat, di bahagian rakyat Thai. Dalam keadaan tidak sak sama. Iya.